Ngetan. Ah itu guys, gerobak satenya sudah mumbul-dur. Melegenda membana. Kira-kira siapa yang beli nanti di atas sana itu? Ah di atasnya ada Bapangan Suwangan itu guys. Ah ini pesona gerobak sate setelah di Angkasa Pura. Kelihatan kota kan? Nah itu memang didesain oleh ini gerobak sate. Kayaknya itu bereng ngulon guys. Aja lali di subscribe tenan lo. Iki soalnya gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat ya. Adapun di antara kalian yang lagi sakit, saya doakan mudah-mudahan cepat segera sembuh. Amin ya robbal alamin. Oh ya guys, apabila kalian menonton video saya ini masuk waktu sholat, saya harap kalian sholat dulu, karena jangan sampai video saya ini melalaikan apa yang jadi kewajiban kalian. Yoi guys, what's up guys? Ini gerobak sate mau coba diterbangkan. Kira-kira apakah mumbul duur melegenda membahana ke angkasa atas sana guys, karena setelah percobaan yang kemarin itu belum mumbul. Nah ini kita baru ada waktu dan kita akan coba menerbangkan gerobak sate. Jadi dia rela ini, dia nggak jualan sate karena gerobaknya diterbangkan. Nah ini yang punya gerobak sate ini. Kira-kira kurang aduh ini. Ah, gerobak sate ini dikasih ekor ini guys. Ah, ini dikasih ekor panjang. Kita ikuti. Yang belum subscribe, ayo kita subscribe dulu biar gerobak sate ini bisa terbang tinggi ke Angkasa Pura melegenda. Hati-hati guys, jangan sampai jatuh guys, karena kemarin gerobak satenya nggak terbang tapi saya jatuh. Aduh. Nah, coba kita tes apakah gerobak sate terbang guys. Wow, mantap guys, gerobak sate bisa terbang tinggi. Terus tarik man, tarik terus di polnya ae sampai bulan. Nanti kita jualan sate di bulan guys. Kalau gerobak sate ini bisa terbang tinggi sampai ke bulan, nah nanti kita jualan sate di bulan. Nah mungkin di sana laku keras, nanti para astronot. Ah ternyata turun lagi guys, kurang apa nih ki gerobak sate nih ya. Ah mungkin problemnya rada jukel. Nah, problemnya ini kayaknya masih di tali goci. Oh kurang ada. Oh ya. Jarinya yang narik itu kita waktu metek gerobak ini belum kurang jauh, guys. Nah, jadi soalnya itu yang narik ya, itu orangnya di sebelah sana. Ini kita meteknya itu dari sini, guys. Nah, ini harapannya gerobak sate biar cepat bisa terbang tinggi ke angkasa melegenda membahana mendur pokoknya. Mumbul duur. Si kemenang angin ya. Coba kita dari sini guys, kita ikutin terus si gerobak sate ini guys, karena ini jarang ada layangan bentuk gerobak seperti ini. Wow, tarik terus. Ah, gerobak sate bisa terbang tinggi, guys. Mosok ana ning angin ning isore dhuwure. Oke kok ngene iki. Ah, itu guys, itu gerobak sate sudah terbang tinggi di Angkasa Pura sana. Ah, gerobak sate sudah terbang tinggi, harapannya biar dia bisa anteng neng dhuwur kono guys ya. Ah. Wih, mau jatuh lagi guys. Wih.
ini tempatnya ini di persawahan ini guys. Oke guys, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di subscribe biar gerbak sate makin terbang tinggi.